Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil azim ma badu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat YouTuber. Ini saya masih penasaran di wilayah Kalibuntu, Jawa Tengah, di Pengasinan. Yang kemarin saya gagal lah, karena kondisi saya tidak begitu fit. Insya Allah mudah-mudahan hari ini saya akan membuktikan kepada para sahabat YouTuber, mudah-mudahan hari ini saya bisa memberesi atau mengamankan untuk di daerah Pengasinan ya Pak ya, di daerah Pengasinan di sini. Insya Allah mudah-mudahan kru Kimukti dan Kimukti dan berikut Bapak Mas Ruri dan Bapak Wa Udi dan ditemani sama warga di sini. Mudah-mudahan saya Kimukti dan kru dan warga di sini mudah-mudahan bisa untuk menetralkan daerah sini apa ya. Intinya untuk keamanan masyarakat, jangan sampai di sini sering terjadi kecelakaan, dan mudah-mudahan dengan izin Allah saya mampu untuk mengambil benda pusaka di sini. Dan ikutin terus di channel Mata Sangkala, jangan lupa subscribe, like, komen, share di Mata Sangkala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Salih.
Penasaran, kita kasih rambut ini ya, Bon. Bukan lampu mudun, mana? Mudun. Ya Rabbi Salli
Allah, 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 Allah,
Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli Allahumma salli Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyu minungan apa? Banyu. Sahabat, alhamdulillah. Ini tadi yang menjaga harta karun di sini. Di sini tuh sering terjadi kecelakaan. Bukan karena di sini tikungan tajam. Karena di sini itu sarang ya. Sarangnya bangsa gaib. Bahkan sering terjadi kecelakaan, dan ini saya ambil yang sering mengganggu di sini, dan ini yang menjaga harta karun di sini. Buat para sahabat YouTuber, ini saya akan buktikan kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan izin Allah saya mampu untuk mengambil harta karun di sini, dan mudah-mudahan ini emas rezeki kita semua. Tapi kalau ini bukan emas, buat para sahabat YouTuber, saya bukan sekali dua kali mengambil benda-benda seperti ini, bahkan ratusan tahun ya, mengerti dah? Iya. Puluhan tahun maksudnya. Ini yang ambil itu apa namanya itu? Kuningan sari jadi. Iya, bukan emas. Nah, saya diperintahkan. Saya diperintahkan sama sahabat-sahabat, bahkan saya diundang di situ katanya bokor emas. Tapi nyatanya bukan bokor emas. Saya kenal bokor emas, tapi itu kuningan sari. Dan ini saya di sini akan buktikan, saya baru menemukan barang di sini. Dan ini yang berikutnya. Kelihatan bersablon ya. Kampak. Karena sablon. Ini udah kok. Ini sahabat saya sampai lorot. Ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pusaka saya dapat rezeki di sini. Ini saya ambil buat yang jaga dulu. Nanti saya akan serang lagi untuk yang ambil yang jaganya ini. Yang jaga sering terjadi kecelakaan, makanya di sini sering terjadi kecelakaan karena makan tumbal. Ini. Itu ular, Ki. Ular. Ular, dililit ular, Ki. Oh, ular. Iya. Tapi itu ular beneran ya? Itu uluran. Ular beneran. Tua aku. Orang bukan ular beneran. Ini nyakulan ular. Tapi ya berbentuk kayak ular. Ular. Sekarang kita paling gila nih muda. Sobat mata sangkala, inilah hasil penarikan dari Ki Mukti yang konon katanya benda ini sering mengganggu di jalanan, bahkan orang lewat sering celaka. Berbentuk kapak, kapak bura sableng. Iya. Ya, iya kan? Iya. Jangan lupa like, subscribe, komen di Mata Sangkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.